Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahir ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas pertemuan yang Allah susun pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung pengajian kitab kita yang lama, sekian lama kita tinggal, kita sambung balik insya-Allah. Dan pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19, hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang sangat hebat, hadis yang menghimpunkan seluruh daripada kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu taala. Ha, salli alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك يحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء إلا ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَفِعَتِ الْأَقْلَامِ وَجَفَّتِ الصُّحُفِ رواه الترمذي. Daripada Abu Al-Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma katanya, pada satu hari aku membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Rasulullah SAW telah bersabda, wahai anak, sungguhnya aku ingin mengajar kepada kamu beberapa kalimat. Peliharalah Allah, maka Allah akan pelihara kamu. Peliharalah Allah, pasti kamu akan mendapatinya berada di hadapan kamu. Apabila kamu minta, maka pintalah daripada Allah. Apabila kamu minta pertolongan, maka pintalah pertolongan daripada Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya jika satu umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, maka mereka tidak dapat memberikan manfaat kepada kamu kecuali dengan apa yang telah dituliskan untukmu oleh Allah. Dan sekiranya mereka berkumpul untuk memudaratkan kamu dengan sesuatu, maka mereka pasti tidak akan dapat memudaratkan kamu kecuali dengan apa sesuatu yang telah dituliskan untukmu oleh Allah. Telah diangkat pena dan telah keringlah lembaran-lembaran. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kisahnya pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Muhammad naik kenderaan, naik satu kenderaan dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya lahir sallallahu alaihi wasallam Muhammad sekitar 2 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Maka dia ni sangat budak, sangat muda lagi. Waktu duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama sebut waktu tu umur dia sekitar 9-10 tahun saja. Pasal apa? Pasal Nabi panggil dia gulam. Gulam ni bukan yang kedai nasi kandak tau. Kalau gulam nasi kandak tau. Gulam ni anak yang umur dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad
daripada lepas menyusu sampai lebih kurang umur 9 atau 10 tahun, itu gelaran kepada anak-anak, dia panggil ghulam. Faham tak ni Ustaz Alisa Muhammad? Atas pada tu dia panggil syabab, ada anak, dah anak muda dah. Faham tak ni Ustaz Alisa Muhammad? Jadi Ustaz Alisa Muhammad, Nabi panggil ya ghulam, wahai anak. Maka satu hari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma duduk di belakang membonceng dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata dekat dia, tengah-tengah duduk bonceng tu, Nabi SAW beralih dekat dia. Nabi SAW kata, ya ghulam, wahai anak, salih asyamad, inni u'allimuka kalimat, mau tak aku ajak dekat kamu, mau aku tunjuk dekat kamu, aku beritahu dekat kamu beberapa kalimat, salih alaihi Muhammad. Maka Nabi SAW kata dekat Abdullah bin Abbas, yahfadillah yahfadka, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Yahfadillah tujidha tujahaka, kalau kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Salam ala Sayyidina Muhammad. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu nak minta apa-apa, minta pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Walam annal ummata law ijtama'a 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Sesungguhnya kata Nabi SAW, ketahuilah, sungguhnya kalau ada satu umat semua berimpun kepada kamu untuk bagi manfaat dekat kamu ni, seluruh umat semua manusia berimpun nak bagi, nak bagi kebaikan untuk kamu ni, ketahuilah depa tak boleh nak bagi apa kebaikan pun untuk kamu melainkan apa yang telah ditenturkan, telah ditulis oleh Allah dalam kitab dia. Maksud dia, kalau betul sampai pada kamu kebaikan, yang tu telah ditulis oleh Allah dalam kitab kita ni. Tapi yang dihimpun, kata, kalau berhimpun semua, kalau benda tu tak tertulis dalam kitab, maka satu manfaat pun tak lagi sampai kat kita, walau seluruh umat berhimpun untuk bagi manfaat dekat kita. Tuan-tuan faham maksud Nabi SAW tu? Lalu Nabi SAW sambung lagi, wa in istama'u ala an yadhurruka illa bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Kalaulah seluruh umat pula, semua orang berhimpun untuk bagi mudarat pula dekat kamu, nak buat khianat dekat kamu, nak zalim dekat kamu, seluruh umat berhimpun nak buat kezaliman dekat kamu, maka tak ada satu pun mudarat yang boleh berlaku melainkan apa yang telah ditulis oleh Allah. Maksudnya kalau betul jadi macam mana dia perancang tu, maksud benda tu memang tercatat di sisi Allah dah. Tapi kalau dia tak tercatat, tak payah duk risau apa. Salih alaihi Muhammad. Pasal apa? Pasal siapa manusia pun tak akan boleh bagi mudarat dekat kamu melainkan benda tu Allah dah tulis dah dekat dalam kitab kita ni. Maka kata Nabi SAW, rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena dan telah kering dah dakwah dia. Maksud dia apa? Tapa pun tak boleh hejah dah. Apa yang telah tertentu dekat kita ni telah siap dah di sisi Allah. Maka tuan-tuan, kata Ibn Rajab Al-Hanbali, berkata dalam kitabnya Jawahirul Ulum wal Hikam, dia kata hadis ini merangkumi wasiat-wasiat yang sangat besar dan keseluruhan daripada kaedah-kaedah daripada urusan-urusan agama yang penting, sehingga beberapa ulama berkata, aku merenung akan hadis ini, lalu aku kehairanan dan hampir kehilangan akal dibuatnya. Alangkah sedihnya akibat kejahilan tentang hadis ini dan kurangnya kefahaman tentang makna dia. Ulama ni sebut, aku heran sungguhlah, aku duk fikir, aku tengok hadis ni, aku sangat kagum dan sangat takjub. Salih Allah Sayyid Muhammad, sampai nak hilang akal aku fikir. Dia kata, aku heran sungguh, alangkah sedihnya, sebab manusia tak boleh nak mengambil manfaat daripada hadis ni, tak faham tentang hadis ni. Hadis ni tuan-tuan tahu bawa apa? Yang pertama tuan-tuan, dia bawa kebergantungan kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Tuan-tuan boleh minta tolong dengan siapa pun, siapa pun tak boleh nak tolong kita. Kita selalu terlupa nak minta daripada pencipta manusia, yang Allah akan hantar orang tu untuk tolong kita, yang nama dia Allah. Kita jenis manusia tengok benda yang duduk depan kita, duduk rasa macam ni orang ni hebat, orang ni boleh tolong kita, orang ni orang kaya, orang ni boleh tolong kita, orang ni orang ada kuasa, orang ni boleh tolong kita. Kita terlupa ada orang yang duduk jaga jiwa orang yang kaya tu, yang duduk jaga jiwa orang yang hebat tu, duk jaga jiwa orang yang ada kuasa tu. Dia tu berkuasa, jauh lebih berkuasa daripada orang yang kita rasa dia boleh tolong kita tu. Maka tuan-tuan, kalau orang faham hadis ni, hidup dia akan sentiasa duduk dalam ketenangan.
Pula tu Nabi SAW sebut pula lah hadis, dia kata apa, hang tak payah duk risau apa. Kalau satu seluruh manusia berhimpun nak bagi mudarat, siapa pun tak boleh bagi mudarat melainkan apa yang Allah telah tuliskan kepada kamu. Maksud daripada hadis ni beritahu apa? Nak risau apa dalam hidup kita ni? Siapa manusia, makhluk, seorang pun tak boleh bagi mudarat kat kita melainkan apa yang Allah tulis kat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tu kata ulama. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kisah dia, pada satu ketika anak kepada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Pak saudara Nabi nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Salih Asyamat, anak dia nama Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Jadi anak Salih Alaihi Muhammad kepada pak saudara, jadi sepupu lah kan, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boncing bersama dengan baginda Rasulullah SAW di belakang binatang tunggangannya. Lalu baginda Nabi SAW mengajukan kepada beliau nasihat-nasihat yang amat berguna. Satu nasihat yang mana isi kandungannya akan menjadikan seorang Muslim itu beriltizam dengan perintah-perintah Allah. Beliau hanya meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu jadilah dia seorang yang gagah berani. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Pertama Nabi SAW pesan, ulama sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah diperingatkan dan baginda Nabi SAW memanggilnya, wahai budak, demi untuk membuka minda dan menghadirkan hatinya. Kemudian barulah baginda Nabi SAW mengalihkan dan memusatkan penumpuan fikirannya kepada apa yang bakal disabdakannya. Rasulullah SAW mengalihkan pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ke arah ketinggian harga ilmu yang diturunkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan berkata, sesungguhnya aku mengajar kamu beberapa kalimat. Ulama sebut tuan-tuan, tindakan Nabi SAW panggil perkataan, tengah duduk naik unta, tengah duduk naik kenderaan, tiba-tiba beralih, Nabi kata, wahai gulam, wahai anak, mau tak aku ajak dekat kamu beberapa kalimat, beberapa perkataan. Ulama sebut tuan-tuan, itulah kaedah dakwah. Dalam kita nak menyampaikan dakwah, dia panggil kaedah dakwah yang berkesan, orang putih panggil grab the attention. Faham tak tu? Memusatkan perhatian. Tuan-tuan tengok satu kes macam mana yang dibuat. Apabila benda tu penting, maka bukan boleh sebut macam tu saja sehingga orang tak fokus. Nabi akan buat sesuatu supaya orang tu fokus dekat dia. Antara yang Nabi buat sesuatu kepada Ibn Abbas, dia panggil, wahai gulam, wahai anak, suruh tengok dia, mau tak aku ajak dekat kamu berapa kalimat. Maka budak tu akan fokus dekat Nabi SAW. Bila kita nak abang satu dekat orang, minta orang tu untuk tengok kita, bila benda tu penting, panggil dia, bagi arahan dekat dia untuk dia fokus dekat kita, maka maklumat tu akan sampai dengan jelas. Tuan-tuan tengok macam yang hadis yang kedua kita baca dulu. Salih Ali Sayyid, kata Ibnu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, kata Salih Ali, kami duduk bersama dengan Nabi SAW. Ittala alaina rajulun shadidu bayadu siyam shadidu sawadi sya'r la yura alihi asaru safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi SAW fa asnada rukbatai ila rukbatai wad'a kaffai ala fakhidhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam ila akhir hadis. Sayyidina Umar cerita, tengah kami duduk dengan Nabi SAW satu hari, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki yang sungguh putih pakaiannya, yang sungguh hitam rambut dia, yang tak ada tanda-tanda permusafiran dekat dia, dan tak ada pula di kalangan kami yang kenal tentang dia. Tak ada. Nak kata orang jauh, tak ada nampak macam orang musafir. Orang musafir ni rambut berdebu, naik unta, duduk padang pasir, baju kena debu apa semua. Tengok baju bersih elok, macam orang dekat sini. Orang sini pun tak ada pula yang kenal dengan dia. Pelik orang ni. Lalu dia mai depan Nabi SAW, duduk lutut, bertemu lutut Nabi SAW. Lalu dia tanya Nabi SAW, akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Akhbirni anil iman, ceritakan kepada aku tentang iman. Akhbirni anil ihsan, ceritakan kepada aku tentang ihsan. Akhbirni anil sa'ah, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Tuan-tuan sekalian, selihat kiamat. Yang mai itu malaikat Jibril alaihissalam. Pasal apa malaikat Jibril mai pakai pelik? Peliklah. Pernah tak malaikat Jibril menyerupai salah seorang daripada kalangan sahabat untuk berjumpa dengan Nabi SAW? Pernah? Tapi pasal apa hari itu dia mai pakaiannya sungguh putih,
Nak kata orang dekat, bukan orang dekat, orang siapa pun tak kenal dia. Pasal apa? To grab the attention, untuk tarik perhatian orang untuk tengok apa dia ni nak sembang dengan Nabi SAW. Kalau Malaikat Jibril jadi macam kalangan para sahabat semua, mungkin orang tak heran. Tuan-tuan faham tak saya duk cerita apa ni? Itu macam confused saya tengok ni. Tuan-tuan faham tak? Yang dia pakai tu macam pelik hari tu. Dia merupa jadi orang yang tak pernah orang tengok dan para sahabat semua. Pasal apa? Tiba-tiba miduk depan Nabi SAW, duduk lutut dengan lutut Nabi SAW, tak tapak tangan atau paha Nabi SAW. Tu pasal apa? Pasal to grab the attention, untuk tarik perhatian. Sebab benda yang nak bincang ni sangat penting. Dia panggil kaedah dakwah yang berkesan. Faham ni Ustaz Ahmad? Maka tuan-tuan, Nabi SAW panggil, ya gulam, wahai anak. Nabi SAW tuan-tuan ajak dekat kita dalam keadaan kita nak menegur. Setiap kita ni, kullukum da'i, ulama sebut. Setiap dari kita ni ada satu kerja kena buat, nama dakwah. Tak ada? Salli alaihi wa Muhammad. Buat kerja, satu kerja nama dakwah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu mereka mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan. Itu kerja semua kita kena buat. Faham tak ni? Dan dalam nak menyampaikan benda kebaikan dan nak menegur kepada kemungkaran, dia kena dakwah yang berkesan. Nabi ajak kat kita, dia panggil bil hikmah. Bil hikmah. Macam mana maksud bil hikmah? Nabi SAW kadang-kadang dalam menegur, Nabi SAW tegur secara direct. Ada? Kadang-kadang Nabi SAW tegur tak direct sampai ke orang tu, suruh sampai ke orang ni. Ada? Kadang-kadang Nabi SAW tegur secara umum, semua orang dengar. Kadang-kadang Nabi SAW bisik-bisik kat seorang tu. Pasal apa? Dia panggil bil hikmah. Hikmah ni lagu mana? Menyampaikan maklumat sesuai dengan orang yang nak menerima. Tu panggil bil hikmah. Nabi SAW dengan Ibnu Abbas, dia sebut, ya gulam, wahai anakku sayang. Ulama sebut bahasa tu lebih kurang macam tu. Pasal apa? Pasal dia anak kecil yang macam tu. Pernah satu kes seorang lelaki masuk, tuan-tuan sekalian, masuk celah-celah orang, tolak pergi tolak orang tu. Semua orang duduk kata, ini pasal apa ni? Dia mai turi, puk duduk depan Nabi SAW. Saya cakap, dia kata, jangan duk buat lagu tu. Semua orang duk marah kat dia. Dia mai duk, aku nak jumpa kekasih aku, hampa duk marah pasal apa? Dia pergi duduk depan Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi duduk dekat dia, wahai ni, nakkah kamu aku nak beritahu apa yang kamu nak tanya aku? Apa dia nak tanya apa? Betul tak kamu nak tahu tentang kebaikan? Dan kamu nak tahu tentang apa itu kebaikan, apa itu kemaksiatan, betul kah? Dia kata, betul ya Rasulullah. Tuan-tuan, saya cakap, pasal apa Nabi ra'i orang tu? Pasal orang tu jenis orang yang tak reti adab, dia orang Arabi. Orang-orang dia panggil apa? Orang-orang asli, sebab dia bawa tu. Kalau Nabi SAW marah, ni apa lagi, keluar-keluar. Silap-silap dia tak masuk, dia terus keluar. Silap-silap keluar pada Islam terus. Maka Nabi meraihkan dia sesuai dengan dia. Tengah duduk dalam satu majlis, ada seorang lelaki bangkit. Dia silap orang ramai. Ya Rasulullah, mata sa'ah bila nak kiamat ni? Semua orang tengok ni apa panggil lagu tu. Tapi Nabi SAW jawab, kamu tanya tentang kiamat apa? Persediaan kamu nak berjumpa dengan kiamat? Dia kata, aku ni semayang sikit, ibadat aku sikit. Tapi aku sangat cinta kat kamu dan sangat cinta kepada Allah ya Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Senyum dia keluar lagu tu. Nabi SAW layan sesuai dengan orang yang bertanya kepada soalan. Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan bayang seorang lelaki tuan-tuan yang mai kencing dalam masjid. Tuan-tuan mahfuz semua cerita ni. Seorang lelaki mai masuk kencing dalam masjid. Salli Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita tengah duduk ni, tiba-tiba ada seorang masuk lagi. Tengah duduk kuliah aku ni. Kalau seorang masuk relax, yang main kat tengah tiang tengah tu, seru kencing tuan-tuan. Tuan-tuan agak selamat dah kau tu. Pakai tak selamat ada cerita dia. Para sahabat macam kita lah. Tahu ni masjid ni rumah Allah ni, tempat orang semayang ni. Semua para sahabat tahu. Dia masuk-masuk cungu kencing kat situ. Para sahabat angkat pungkuk semua duk perhati satu macam. Rasulullah kata, biar dia kencing baby. Biar kencing baby. Ini maksud iman. Rasulullah suruh dia biar kencing habis. Para sahabat ni standby ya Rasulullah perintah apa? standby Rasulullah perintah apa? Kalau Rasulullah kata pipi dah. Cerita dah. Faham tak semua duk standby perhati. Dia habis kencing. Rasulullah kata apa? Sahabat saya, PMB ayak saya, pi curuk.
pergi jurih. Dia kata, lah, kalau dia kencing, dia jurih sendiri. Suruh dia jurih tu pun baik sangat dah tu. Nak kita pula kena pergi jurih. Dia pun ambil ayat lah, Rasulullah suruh pergi jurih. Salih Asyid Muhammad. Lepas jurih tu, Rasulullah panggil dia, Maisad, ni nak cerita. Masjid ni rumah Allah. Ni tempat semayang, tempat orang semayang, tempat orang baca Quran, tempat orang zikir. Tak boleh kencing kat dalam ni lah. Tuan-tuan nak bersama. Dia dengar-dengar Nabi SAW kata macam tu. Yang para sahabat semua duduk jegir di mata pada awal tadi ni. Dia angkat tangan tinggi-tinggi. Dia kata, ya Allah, engkau berkatilah aku. Engkau rahmatilah aku. Engkau rahmatilah Muhammad ni. Dan engkau jangan rahmati siapa pun depan ni jangan. Kami dua orang. Rasulullah kata, apa? Dia, kamu telah menyempitkan benda yang sangat luas. Seorang sahabat bernama Muawiyah bin Al-Hakam. Dia satu hari dia tengah semayang dengan para sahabat. Nabi SAW dia ajak kalau orang bersin, doakan dia. Antara kewajipan seorang Muslim dengan Muslim yang lain ialah seorang bersin, doakan dia. Yarhamukallah. Yarhamukallah. Mana maksudnya? Yarhamkillah ke yarhamukallah. Sesuai. Dia duduk dengar yang tu, dia tak tahu benda tu tak boleh sebutlah semayang. Para sahabat semua kaki mengaji semua tahu. Dia jenis jarang-jarang pergi ngaji lagu tu. Tapi dia nak buat macam mana Nabi SAW suruh. Satu hari tengah duduk semayang, tuan-tuan ada kawan sebelah bersin. Bila bersin dia suruh, yarhamukallah, gitu-gitu. Para sahabat yang duduk kiri kanan tu, ini apa, tak reti ke? Ni lelaki tak pergi mengaji, orang pergi mengaji, tak pergi mengaji. Dia duduk taruh dalam hati ni, kata macam cakap orang tu. Masalah Muslimat. Tuan-tuan, habis-habis semayang, semua geng-geng masjid pekat duduk perhati dah. Dia tuan-tuan pekat semua pekat duduk tengok dia, dia tak puas hati. Dia kata, apa dia tengok? Marah. Pasal apa dia kata lagu tu? Pasal dia ingat dia buat tu betul. Walha dia tak tahu, kata benda tak betul. Yang kawan-kawan yang lain duk anggap, takkan yang tu buang tak tahu. Macam kita lah tuan-tuan, kalau ada orang buat tak elok dalam semayang, orang kita tengok kawan kita semayang tak betul ke? Kawan kita baca tak betul ke? Dia buat dalam ibadat dia tak nampak, tak kena. Kita boleh kata apa? Takkan yang ni pun tak reti? Tak semua benda yang kita reti, orang reti. Tuan-tuan kena ingat macam tu. Kadang-kadang ada yang kita reti tapi dia tak reti. Dia tak tahu. Sungguh-sungguh dia tak tahu. Tanggungjawab kita bukan piduk maki dia. Tanggungjawab kita buat apa? Pipa betul dia. Tuan-tuan faham tak ni? Tuan-tuan rasa tak semayang? Orang semayang-semayang tuan-tuan dia pakai seluar, pakai baju, pakai baju t-shirt, pakai seluar jean. Yang lowered punya. Tak sebab dia lowered. Sekejap dia sujud tenganga kat belakang ni. Tuan sampai jumpa ada orang lagi ni. Tuan-tuan ni angguk lah sama. Angguk kulim utama, angguk pun utama. Biasa tak? Banyak kita jumpa lah tuan-tuan. Tambah-tambah kat R&R apa semua tu. Kat highway tu orang tu semayang. Allah pakai tu. Siapa yang pergi tegok ni? Dia semayang tu tuan-tuan ni tenganga ni nampak. Lurah dendam belakang. Tak kalau elok tak apa juga. Mukuk tuan-tuan. Anak ni. Sah tak semayang dia tu? Duduk tenganga nampak macam tu. Kalau atas pada pinggang tak apa lagi tuan-tuan. Bawah pada pinggang ni. Ni nampak ke bawah ni. Nampak punggung ni. Kita tak tegak tuan-tuan. Kita tak kata apa. Ada di kalangan kita yang tuan-tuan bini pergi selfie. Bukan selfie. Dia pergi ambil gambar tu lagi. Pergi pun dalam Facebook. Macam hari tu ada orang tu, ada kakak tu, adik tu duduk semayang laju-laju. Rokok iktidal sujud, rokok iktidal sujud. Kan? Pergi duduk rakam tu semayang. Tangan sebelah ni pegang tasbih. Allah sebelah, Allah sebelah, Allah sebelah ni rakam. Pasal apa yang pergi rakam tu? Pergi share kat orang habis. Ni kata, dak Ustaz nak minta pendapat ni, dia ni semayang betul tak betul? Saya tanya, dia tahu tak semayang betul tak betul? Ni kata, Ustaz tak ada tomat inah, tak sah semayang. Kalau tak ada tumainah hantau, kata dia tak ada tumainah dan tak sah semayang. Pasal apa? Beritahu kat saya. Awak tak beritahu kat dia. Sepatutnya dia beritahu kat saya kan beritahu kat dia? Beritahu kat dia lah. Yang duk pergi share semua orang tengok tu pasal apa? Maksud dia kita sibuk nak jaga aib, kita nak pergi habak kat orang, kesilapan orang daripada kita ambil tanggungjawab untuk pergi tegur dia. Saya pernah sekali tuan-tuan sekalian, kalau boleh tak mau berjumpa sebab nak kena tegur. Kalau tak tegur dia rasa bersalah. Satu hari pergi semayang, kau suruh nak ambil kau untuk jadi imam. Gaya nak angkat takbir, tiba-tiba dia turun nak sujud. Bila dia turun sujud, dia tengok tengah-tengah kat belakang ni. Oh, sudah. Bila tengah-tengah kat belakang ni, tuan-tuan. Nak kena tegur. Kita rasa macam, tak patut sangat tak tegur. Dia pergi semayang, dia harap semayang dia Allah terima. Betul tak ni?
Tiba-tiba dia tak nampak, dia tak tahu apa jadi kat belakang dia. Kita tahu, kita bertanggungjawab untuk beritahu dia. Habis-habis dia semayang tuan-tuan. Nak pi bisik kat dia, kata dia tengangau kat belakang ni, jantung macam nak terkeluar. Kerbuk-kerbuk. Ketak pelik sungguh kita ni. Betul ni? Dalam hati kata apa? Sekejap tegur, sekejap dia marah, sekejap tegur, sekejap dia kata apa. Tak tegur tak lagi. Kita dah assume macam-macam dah, duk kata macam-macam, duk jangka macam-macam dah. Cuba pergi tegur sekali. Pergi abang. Pergi bisik elok-elok lah. Bila hikmah. Bisik. Jangan abang dah deras. Jangan pergi abang kuat-kuat. Sekali kawan dia dengar ke dia malu ke apa semua. Pergi bisik elok. Assalamualaikum bang. Salam. Tak sihat kan waktu abang sujud kan? Tengah-tengah kat belakang ni. Kau abang tak perasan kot. Tahu tak tuan-tuan? Dia kata, ya Allah betul ke? Masya Allah saya tak tahu. Dia terus masuk-masuk baju kat belakang dia. Dia pergi semayang lain. Lega saya tuan-tuan. Bayangkan kalau kita tak tegur dia. Apa jadi dengan dia? Tuan-tuan faham tak ni? Kita terlalu banyak assume. Muawiyah ni sama tuan-tuan. Dia bila dia habis-habis semayang, semua pekat duk perhati dia. Geng-geng dia macam kita agak lah. Apalah yang tu pun tak erti. Baik tak ada. Tak ada tak ada iPhone waktu tidak rakam dah apa. Subhanallah saya mana. Habis-habis semayang semua pekat duk perhati dia. Pekat duk tengok. Dia tak puas hati sebab dia duk kata dia betul. Dia tak tahu kata sebab mungkin waktu Rasulullah habaq tu dia tak pergi mengaji waktu tu. Lalu tuan-tuan bersalli ala Sayyidina Muhammad. Bila semua duk kecoh-kecoh lagu tu. Rasulullah panggil dia, "Maisat. Maisat." Dia pergi Rasulullah. Dia kata Rasulullah, dia kata Sayyidina, "Ni nak bagi tahu dalam sembahyang tak boleh buat macam tu lah." Nabi sebut dalam perkataan yang sangat lembut, dia kata tak ada orang sebelum dan selepasnya yang menegur aku, yang menasihati, yang mengajar aku lembut macam mana Rasulullah SAW. Dia tak tengking aku, dia tak hina aku, dia tak burukkan aku, tapi dia sebut perkataan yang sangat senang untuk aku terima dan aku faham. Bila hikmah. Nak faham tak ni Ustaz Syamad? Kenapa share juga gambar video budak perempuan tu apa? Semua satu macam nak senyum, tak apa nak senyum nampak gaya. Syekh buat apa? Ya Allah. Muslimat tak ada kerja mereka ni. Muslimat tak buat benda-benda aku ni, saya tahu. Hari tu gambar kakak pergi kerja pakai seluar terbalik pun mereka share habis. 83 grup tik semua. Ada makcik. Kakak nak pergi apa? Dia nak pergi apa? Salih Syekh Mat. Nak pergi kerja. Pakai, nak pergi nurse. Nak pergi kerja pakai seluar beralih. Nampaklah bekas jet kat tepi ni. Dia boleh berhenti kat traffic light ambil gambar nurse tu tuan-tuan pi share habis semua satu Facebook, WhatsApp. Tang dia share tu tak apa dah, sudah hati saya kata apa tak ada kerja ke kawan ni. Dak yang dia tu tak apa dah, yang hangpa pi share sekali tahu semua. Apa faedah dapat? Ya Allah, dia share semua orang. Tuan-tuan boleh bayang tak satu hari kita laki-laki ni tuan-tuan pi kerja satu hari zip seluar tak tutup. Dak bukan tak pakai seluar dalam. Seluar dalam tu pakai. Bukan nampak pun dalam tu. Dia pakai seluar ni, baju ni tie in kat dalam. Baju tu nampak dalam. Cuma zip tu tak tutup. Bila sampai dekat office, kawan kita kata apa? Weh, tu kedai kopi terbuka. Kedai kopi buka. Dia kata kedai kopi mana aku baru sampai tak minum kopi lagi. Tu kedai kopi nampak tu. Allah. Boleh. Faham tak ni? Semunyi. Dalam hati kita apa? Harap-harap jangan siapalah tengok aku. Betul tak ni? Tuan-tuan boleh bayang tak? Celah-celah tu ada kawan kita pergi ambil gambar share dalam Facebook, dalam WhatsApp share. 83 group tik semua hantar gambar kita tu. Tuan-tuan agak apa tuan-tuan nak buat kat dia? Malu tuan-tuan. Aib kita. Makcik tu macam tu lah keadaan dia. Sampai-sampai kawan dia kata apa hang ni? Pakai seluar terbalik. Loh betul ke? Ya Allah. Harap-harap tak ada orang tengok. Bukan tak ada orang tengok, ada mamat mana pergi ambil gambar share dalam Facebook, WhatsApp. Tuan-tuan, tahu dia boleh tulis apa dalam Facebook dia? Dia kata, saya pakai bukan sengaja pakai seluar terbalik. Ni aib saya. Dan kamu telah sebabkan aib saya. Saya tunggu kamu dekat akhirat. Jenuh tuan-tuan nak jumpa dengan dia. Faham tak ni? Tak ada kerja nama dia. Tapi bukan nak bincang yang tu, nak bincang nasihat. Dalam kita nak menyampaikan dakwah, kadang-kadang Nabi SAW sebut direct, kadang-kadang Nabi SAW sebut berlapik, kadang-kadang Nabi SAW bagi tahu dekat orang lain untuk sampaikan sesuai dengan orang yang nak kita sampaikan dakwah. Baik. Apakah pesanan Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Yang pertama, Nabi SAW pesan dekat dia, "Ihfazillah yahfazka." Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu.
Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan faham elok-elok apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kata ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang pertama kamu jaga hak Allah ni, kamu jaga Allah ni. Kamu beriltizam dengan perintah-perintah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan berhenti pada batasan-batasan tanpa menghampirinya. Pekemah elok-elok perintah Allah. Ingat perintah Allah ada dua. Nah, salat Sayyid Muhammad. Syariat ni dia main pada dua. Yang pertama, kata Nabi SAW, manahaitukum anhu fashtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang daripada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Dan apa yang aku perintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Jadi perintah-perintah Allah ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu benda yang diperintahkan, satu benda yang dilarang. Satu benda suruhan, satu benda larangan. Jaga Allah ni lagu mana? Buat semua yang diperintahkan oleh Allah. Dengar Lela, dalam bab perintah, suruhan, buat semua yang difardukan oleh Allah. Bukan setakat fardu. Jangan bersikap acuh tak acuh dan sambil lewa terhadapnya. Orang yang jaga hak Allah, dia dalam bab perintah Allah, suruhan, dia buat yang fardu dan tidak mengambil sikap acuh tak acuh dan sambil lewa. Ni orang yang jaga hak Allah. Saya nak bagi tuan-tuan faham lagu ni. Tadi kita sembahyang maghrib, tu sedang menunaikan perintah Allah yang fardu. Kita sembahyang maghrib, lepas azan terus sembahyang maghrib. Ada orang ni baru sembahyang maghrib ni, pukul 8 lebih baru balik pasal malam. Hang ni sembahyang maghrib lah. Maghrib sembahyang tu. Ada orang sembahyang maghrib satgi pukul 8 sekali, 8:30, 8:45 sekali dengan sembahyang isyak, qadha sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib lah tu. Sembahyang tak? Sembahyang juga tu. Orang yang jaga hak Allah ni bukan setakat sembahyang maghrib. Sembahyang maghribnya di awal waktu. Bukan setakat di awal waktu, sembahyang maghribnya secara berjemaah. Bukan setakat secara berjemaah, sembahyang maghribnya duduk di saf paling hadapan. Faham tak ni? Beza tak dengan orang sembahyang maghrib yang sembahyang pukul 8:30 tadi? Beza. Dia sembahyang maghrib, dia ni pun sembahyang maghrib. Tapi orang ni disebut sebagai menjaga hak Allah. Orang tu dia tak jaga hak Allah. Tuan-tuan faham contoh lagu tu? Bayar zakat. Ada orang bayar zakat. Berapa nak kena bayar zakat saya hari ni? RM120. RM5, 3 kupang. Dia buat keluar RM120, RM5, 3 kupang. Cari, nah bagi. Dia bayar zakat dia tu. Bayar zakat dia. Tapi orang yang jaga hak Allah, sampai waktu dia tak bertangguh terus pergi bayar zakat. Bukan sakat bayar zakat. Berapa nak kena bayar? RM125, 3 kupang. Nah ambil RM150. Kod-kod ada miscalculation. Kod-kod ada benda yang saya tersilap sampai. Kod-kod ada benda-benda tersembunyi. Kod-kod ada dulu-dulu yang saya terlepas pandang apa sebagainya. Nah ambil, kalau ada lebihan itu dikira sebagai sedekah. Kalau tidak saya nak qadha yang lain-lain. Dia tunai itu bukan sakat tunai. Dia tunai dengan dia nak jaga zakat dia. Tuan-tuan faham ke tu? Beza tak di antara orang yang jaga dengan orang buat? Beza. Orang buat semayang dengan orang jaga semayang. Orang bayar zakat dengan orang yang jaga zakat dia. Maka orang yang jaga Allah ni bukan sakat nak tunai yang fardu. Dia tunai tu dengan sungguh-sungguh. Dan tak sambil lewa, tak acuh, tak acuh. Saya duk berasa-berasa tahun ni kita out dah sungguh. Semayang kita mana main, tuan-tuan kita semayang ni.
Maghrib insya-Allah memang tuan-tuan kaki mengaji sungguh. Tuan-tuan kaki mengaji maghrib insya-Allah. Tu pun tadi ramai-ramai lepas maghrib tadi. Enggak masa mai. Isyak insya-Allah kita main jemaah pasal kita kaki mengaji. Nu zuhur tadi. Zuhur tadi sembahyang awal waktu dah. Zuhur tadi pergi sembahyang jemaah dah. Bersungguh nak dapat jemaah dah. Bersungguh nak duduk sah depan dah. Bersungguh tak nak zikir lepas pada sembahyang. Asar tadi lagu mana? Subuh tadi lagu mana? Maka tuan-tuan, saya duk berasalah. Tang tu pun kita dah, kita out dah. Betul tak tuan ni? Tak mengaku. Tak mengaku. Allahumma salli. Saya lah tuan-tuan. Okey dah kot insyaAllah saya lah. Allahumma salli. Tuan-tuan, dan bukan setakat tu. Dia lajak untuk buat benda-benda sunat. Lajak. Orang yang jaga hak Allah, bila dia buat yang fardu, dia akan sentiasa merasakan kekurangan atas amalan fardu yang dia buat. Mayang berasa kurang, zakat berasa kurang. Bila dia berasa kurang, dia akan tampung dengan benda yang sunat. Orang yang jaga hak Allah, dia tak akan meremeh-remehkan amalan sunat. Dan tengok, orang yang jaga hak Allah dengan orang yang tak jaga Allah, lepas sembahyang dia berusaha untuk sembahyang sunat. Tu nampak dah kesungguhan dia untuk jaga hak Allah. Tapi kalau kita lepas sembahyang duk rasa macam nak bangkit cepat, sembahyang sunat tak boleh nak buat, ya Allah, saya tak tahulah kita ni lagu mana tuan-tuan saya. Macam mana nak buat agak? Sembahyang sunat tu beratlah ya Allah Rabbi. Mana? Walhal tahu tu nak kena mayang tu, tahu nak kena buat tu. Ish, tapi tak boleh nak buat pasal apa tu. Risau kita ni tuan-tuan. Faham tak ni? Jagalah. Pertama, apa yang Allah perintah, buat. Bukan buat, buat sungguh-sungguh. Bukan sekat yang wajib, lajak nak buat yang sunat. Habis. Yang kedua, larangan Allah SWT. Bila sebut bentuk larangan, dia main dua. Satu nama yang haram, satu nama yang makruh. Satu nama haram. Haram ni tak payah bincang lah, memang tinggal dah. InsyaAllah lah kot kita kan. Tak ada kot yang minum arak ni, tak ada kan. Curi tak ada kot. Merompak tak ada. Tiga nombor ekor, jangan harap Ustaz. Salih saya mantan. Faham tak? Salih saya mantan. Yang haram tak buat kot. Dan orang yang jaga hak Allah bukan berhenti tang haram. Dia membina satu tembok di antara dia dengan perkara yang diharamkan oleh Allah. Tu orang yang jaga Allah. Membina satu tembok di antara dia dengan benda yang diharamkan oleh Allah. Haram duk depan tu, tang ni dia berhenti dah. Tak mau lajak dah. Tang tembok tu nama dia syubhah. Faham tak? Haram tak mau bincang dah. Syubhah berhentilah. Tahu syubhah ni apa dia? Doubt. D-O-U-B-T. Doubt. Bahasa orang putih. Bahasa Melayu, was-was. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Berhenti dah hantar siap-siap. Tak boleh faham lah. Contoh. Kata Ibn Munzir, syubhah ni ada tiga. Yang pertama, benda yang asalnya haram, kemudian dia duduk berubah jadi halal ataupun tidak. Halal tak? Halal tak? Tinggalkan lebih utama. Yang kedua, benda yang asalnya halal, kemudian dia duduk risau berubah jadi haram ataupun tidak. Kata Ibn Munzir, selagi tidak ada perkara yang menyebabkan dia jadi haram, maka dia kekal halal. Yang ketiga, kata Ibn Munzir apa dia ni? Ada dua pihak, yang satu pihak kata halal, satu pihak kata haram. Maka bagi kita namanya syubhah. Tapi tang syubhah ni tuan-tuan, selalu bertembung di antara perintah Nabi dengan hati kita nak. Sungguh? Sungguh? Nabi kata, "Famanit taqa asyubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Siapa jaga-jaga benda syubhah ni, maka dia telah menjaga agama dia dan menjaga kehormatan diri dia. Jaga yang syubhah ni bukan main-main, jaga agama. Dia takut dia ambil syubhah ni tiba-tiba jatuh belah haram.
maka benda tu akan merosakkan hati dia. Hati dia takkan jadi tenang, semayang dia takkan khusyuk. Dia orang jaga agama. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu satu hari balik-balik tengok ada susu kat dalam rumah dia. Dia ambil bismillahirrahmanirrahim, minum. Kering tekak. Alhamdulillah. Dia ambil-ambil bismillahirrahmanirrahim, minum. Bila minum-minum, pembantu dia kata apa? Wahai Sayyidina Abu Bakar, selalunya duk tanya dulu susu mai mana, susu mai mana. Hari ni tak tanya dah, minum terus. Dia kata aku tak ada nak tanya lah, dah harga sangat. Ah, dah halang-halang tanya, mai pada mana susu ni? Dia pun ceritalah, aku dulu ni tukang telek. Tahu tukang telek? Pakai teropong tu. Tukang telek. Dia kata aku dulu tukang telek. Lepas tu tinggal lah, mana masuk Islam tinggal dah lah. Benda-benda tu, lagu semua tu. Tadi pi duduk jalan-jalan, terjumpa dengan ada penuh seorang dulu dia pernah ambil khidmat telek aku ni. Dia tak utang tak bayar, telek-telek tak bayar. Tadi baru jumpa dia kata apa? Ingat dulu aku utang ah. Tak ingat, lupa dah. Oh nah, utang tak apa aku bayar ni. Nah ada susu ni ambil ni, kira bayar utang tu lah. Dia pi ambil balik. Dia ambil balik tuan-tuan, tak. Tengok-tengok Sayyidina Abu Bakar minum. Sayyidina Abu Bakar dengar lagu tu. Dia korek kongkong dia. Dia minum air, dia tekan perut dia sampai kata nak bunuh diri kah? Kata aku tak sanggup ni. Benda yang syubhah ini masuk dalam perut aku. Salih Zaman. Tidakkah kamu dengar lahmun dabatun, daging yang tumbuh daripada yang haram ni, fanaru aula bih, api neraka paling layak untuk dia. Subhanallah tuan-tuan. Tu punya duk jaga benda syubhah ni para sahabat. Tu dia panggil jaga agama. Faham tak ni? Orang yang jaga dengan perkara syubhah ni, dia orang yang terbukti menjaga agama dia. Bukan sekat jaga agama, dia menjaga kehormatan dirinya, kata Nabi SAW. Orang yang tinggal benda syubhah, dia jaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Orang yang suka ambil syubhah, Allah akan jatuhkan kehormatannya. Tuan tengok orang suka ambil benda-benda syubhah. Tuan ada orang yang sokok sini? Tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada ni yang mana kata ni. Ada seorang tu kata, kami duduk makan lepas kuliah lah. Dia kata, Ustaz, apa hukum rokok Ustaz? Saya kata, ulama dia buat keluar banyak fatwa haram. Dia kata, kawan saya pegang makruh Ustaz. Kawan saya pegang makruh. Tu dia esok rokok. Dia kata, pasal apa esok rokok ni? Dia kata, aku pegang dengan pendapat makruh tu yang aku isap. Saya kata, loh. Saya nak tanya. Saya tanya tuan-tuan lah. Satu perintah. Perintah ni dia ada wajib, ada sunat. Satu dia ada larangan. Larangan ni dia ada haram, ada makruh. Yang perintah ni kena buat ke kena tinggal? Tuan-tuan jawab lah sama. Kena buat ke kena tinggal? Buat. Yang larangan ni kena tinggal ke kena buat? Tinggal. Yang larangan ni dia ada dua. Satu haram, satu makruh. Yang haram kena tinggal, yang makruh tinggal. Dia kata apa? Pasal makruh tu yang kami buat tu. Tuan-tuan faham tak ni? Nabi suruh tinggal, bukan suruh buat benda makruh tu. Tentu satu hal dah lah. Nama salih ala Muhammad. Tuan-tuan, salih ala Muhammad. Dalam duk majlis sekali dengan sultan, majlis dalam dewan yang hebat, tak payah sultan dah lah. Kita punya annual dinner pejabat kilang tu dah lah. Buat di hotel, dalam ballroom tu ada meja makan yang banyak, satu meja 10 orang, ada cabutan betul motor apa sebiji atas pentas tu. Tuan-tuan boleh tak isap okok dalam ballroom tu? Boleh tak? Tak boleh. Depa nak isap okok dah berapa tahun dah? Pijamban. Siapa sini makan nasi dalam jamban? Cuba angkat tangan. Buat aku nasi lemak dalam jamban ke apa ada? Buat apa tu? Makan nasi. Tuan-tuan, tak pernah orang makan nasi dalam jamban. Pasal mulianya makanan. Betul tak? Tapi orang isu okok dalam jamban. Dia lari daripada tempat mulia. Dia pi tempat tu. Menunjukkan bahawa apa? Dia menjatuhkan maruah diri dia untuk dia buat benda syubhah. Faham tak?
mengajak kita pam 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 ingat Allah, rapat dengan Allah, dekat dengan Allah, masuk syurga bighairi hisab, duduk apa semua tu, duduk makam paling tinggi dalam syurga, jaga tasawuf, hati kena bersih, kena suci, ikhlas, jauh pada tak apa ni, ujub, riak, takabur, semua keluar keluar sorokok. Anda rasa tok guru tu orang pandang tak tuan? Orang tak pandang. Pasal apa? Aizahnya jatuh, kehormatan dia jatuh. Pasal apa? Pasal buat benda syubah. Tuan faham tak ni? Maka tuan Nabi kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang jaga syubah ni, dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatan diri dia. Tapi lagi sekali saya nak kata, bila Nabi suruh tinggal, dengan hati kita ni, nafsu kita selalu menang kat nafsu. Sungguh, saya pernah berjumpa dengan seorang makcik. Dia kata saya, bila sembang pasal Nabi kata, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu, ambil benda yang sahih, yang tak ragu. Tinggal yang ragu, ambil yang sahih. Nabi kata begitu. Mana saya tu sebutlah, salah satu investment yang ada kat Malaysia ni, Malaysia ni negara paling banyak mufti kat Malaysia lah. Negara dalam dunia, Malaysia lah negara paling banyak mufti. Lain negara lain, satu negara satu mufti je. Kita negara paling banyak mufti, ada 14-15 mufti. Habis ada satu investment yang pelaburan ni tuan-tuan sekalian, mufti-mufti kat Malaysia dia semua bercanggah. Perlis kata tak boleh, Kedah kata tak boleh, Pulau Pinang kata tak boleh, Selangor kata tak boleh, Perak kata boleh, Melaka kata boleh, Negeri Sembilan kata boleh, Johor kata boleh, Majlis Fatwa Kebangsaan kata boleh, Suruhanjaya security paling tinggi dalam ranking kata tak boleh, tidak tepat dengan syarak, maksud tak boleh tu. Faham tak? Yang dua-dua ni ada authority, tahu ada authority, depa ada kuasa, depa layak untuk mengeluarkan fatwa. Maka hukum investment tu bagi kita orang awam dia jadi apa? Jadi apa? Siapa tak apa nak jawab ni? Saya nak kena lagi ni. Jadi apa? Syubah. Ustaz, apa hukum dia ustaz? Saya kata syubah. Pasal apa ustaz kata syubah? Awak ustaz tak kata halal. Macam mana saya nak kata halal dan mufti kata haram? Pasal apa ustaz tak kata haram? Macam mana saya nak kata haram sebab ada mufti kata halal? Saya bukan ada authority untuk kata, saya hanya boleh petik perkataan mufti je. Saya nak kata mufti, saya nak kata halal, ada mufti kata haram. Saya nak kata haram, ada mufti kata halal. Habis itu bagi saya orang awam, macam kita orang awam yang tak ada ilmu tentang dia, maka bagi kita jadi syubah. Bila jadi syubah, Nabi suruh buat apa? Tinggai. Dia kata apa? Tapi ustaz, saya pegang dengan pendapat mufti Perak kata okey. Boleh dah ustaz? Saya kata boleh. Sungguh ustaz? Sungguh. Waktu tu nampak nur di wajahnya. Tadi dah muka pucat, dia mesti hijau biru tu. Faham tak? Bila sebut kata boleh, boleh, boleh. Tapi kamu tak jadilah yang macam Nabi suruh. Nabi suruh tinggal. Tapi ustaz ni mufti, ustaz kata okey. Ha okey lah. Sungguh ustaz? Sungguh. Betul ustaz lah? Betul eh? Faham ustaz? Habis keluar tu. Sekejap kita nak pergi makan, lepas tu ada breakfast. Keluar subuh. Keluar-keluar nak pergi breakfast. Nak pergi restoran, tengok-tengok makcik tu dah kat situ. Dia kata jam aku. Ustaz, duduk orang tak? Kita pergi aku dah. Suruh duduk tepi dia pula. Ustaz, ni. Ustaz Jemat, betul-betul okey kan ni? Loh, ya Allah makcik. Makcik kata apa tadi? Saya pegang kamu dapat muti Perak kata okey. Okey lah. Tapi ustaz tahu tak, duit yang saya dapat tu yang bonus ustaz, saya bagi kat madrasah ustaz. Saya bagi kat masjid ustaz. Boleh ke? Ya Allah, untuk ni lah lagi lah. Rajin pula ustaz gini, kuah roti canai nak letak kepala. Boleh tak? Boleh lah dah makcik kata boleh. Makcik pegang kata boleh kan? Boleh. Makcik, pasal apa? Tak tenang lah ustaz. Memang syubhah dia tak tenang. Bila benda syubah dia takkan tenang, dia akan gelisah aku tu. Nabi SAW sebut, walaupun orang bagi fatwa atas dia, dia takkan hilangkan kegelisahan. Mereka ustaz ni kata apa? Telepon ustaz. Assalamualaikum ustaz. Apa hukum ni saya masuklah ni buat investment kat sini apa semua?
Ustaz kata haram, ustaz ni syedik sikit. Betul, ustaz ni tak boleh pakai haram ni. Delete of unfriend Facebook tu. Saya kata telefon ustaz ni pula, ustaz apa hukum ni ustaz? Dia kata okey harus, saya pun masuk 30,000 kat sana. Okey ustaz ni boleh pakai. Sagi dia pergi kuliah dengan ustaz duk cerita pula, oh haram halal, haram halal pula, haram. Dia gelisah pula dah. Kata makcik, mau tak saya nak cadang kat makcik satu benda. Apa dia? Makcik kat, dengar perintah Nabi. Nabi suruh buat keluar. Nabi suruh. Makcik tak hilang. Makcik masuk berapa? Sikit je ustaz. Dia kata sikit. Kawan dia kata, banyak ustaz tu. Masa imat, patutlah tuan-tuan. Allahumma masa imat. Nabi suruh makcik buat keluar. Sekupang makcik tak hilang. Hilang dah duit kita tu. Dah. Tuan-tuan masuk 10,000 dalam investment tu. Tuan-tuan pergi buat keluar. Ambil modal tu balik. Sekupang pun tak. Tak hilang lah. Bukan kata kena tinggal, kena buang semua duit tu. Dah, ambil duit tu, tu duit kita. Cuma keluarkan daripada tempat yang syubhah tu, pita tempat yang sahih. Nabi kata, da'ma yari buka ilama layar buka. Tinggalkan benda yang meragukan. Kau ambil yang sahih. Makcik buat keluar, makcik pibuh dalam tabung haji. Tabung haji pun hilang duit ustaz. Dia kata aku tu, ni payah sungguh. Tuan-tuan saya mat. Dah, yang dia gelisah sangat tu pasal apa? Pasal benda tu syubhah. Nabi suruh tinggal. Waktu bertembung di antara perintah Nabi suruh tinggal yang syubhah dengan apa yang nafsu dia nak, dia pilih apa? Nafsu. Itulah kita. Selalu macam tu. Bila main kata, tinggallah benda ni syubhah ni. Yang ni kata boleh, orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Tinggallah. Dah, dia tak boleh nak tinggal pasal apa? Nafsu. Dia duk ikut nafsu dia. Antara tuan-tuan, antara perintah Nabi dengan perintah nafsu dia. Masih memilih nafsu. Maksud dia apa? Maksud kita jauh daripada nak jaga hak Allah. Kita kan orang lain. Tengok ni. Nak tahu jaga Allah ataupun tidak, tengok bertembung, waktu bertembung dengan benda-benda syubhah. Gaya nak masuk, hati duk rasa boleh tak boleh, boleh tak boleh. Tak apalah, pegang belah boleh lah. Pegang belah boleh. Boleh lah memang macam tu, bukan dah salah apa. Tuan-tuan nak masuk, masuk. Tuan-tuan pegang dengan pendapat mufti-mufti yang kata, yang kata okey. Boleh? Tak salah. Saya tak boleh kata, kena buat keluar. Haram tu, oh, tak boleh. Mana boleh kata haram, ada mufti kata halal. Tuan-tuan nak pegang pendapat mufti kata halal tu, ahlan wa sahlan, silakan. Cuma bercanggah dengan apa yang Nabi suruh. Faham muslimat? Macam tak apa nak angguk dah. Tadi angguk kemas sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, pertamanya jaga hak Allah ni, apa dia? Apa perintah Allah dalam bab yang fardu, dia buat sungguh-sungguh. Bukan sambil lewa. Bukan setakat yang tu. Lajak pula buat benda yang sunat. Dalam bab larangan, bukan berhenti tang haram. Sebelum haram berhenti dah. Nama syubhah berhenti dah. Orang yang cukup syarat ni, dia panggil orang yang menjaga Allah. Kalau tuan-tuan cukup syarat ni, tuan-tuan jadi orang yang jaga Allah. Maka apa yang tuan-tuan dapat? Yahfadillah yahfadka. Balasan dia, Allah akan jaga kamu. Kata ulama, apa dia? Yang pertama, Allah akan memelihara agama kamu. Mula-mula sekali, Allah akan pelihara agama kita. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah terfikir tak? Tuan-tuan kena ayah pin, ayah pin. Kena? Ha. Bukan yang goreng cakotiau tu. Tu, kerajaan langit tu. Kalau dia ada ke tempat kita, tuan-tuan tak, tuan-tuan ikut dia tak? Repet ustaz, takkan macam tu. Kita tengok, kita kata, "Yuh, takkan ada orang ikut kot." Macam ni dengan pakai seluar pendek tu, pakai kata, "Ya Allah, macam mana boleh ikut?" Orang ikut, ramai pengikut, bukan setakat calang-calang orang. Ustaz ustazah pun ada ikut dia. Sampai declare keluar pada Islam. Pasal apa? Ikut ayah pin. Ya Allah, kita fikir-fikir lagu mana dia pun ni fikir. Faham tuan-tuan? Allahumma qalliban qulub. Takut oh tuan-tuan. Ni, contohlah kita ni tuan-tuan. Yang duduk main mengaji ni kan. Satu hari, pejabat sekolah anak kita, yang kita anak kita duduk sekolah tu, dia pun bagi satu surat, anak kita buat balik. Dia kata apa? Mula pada sesi persekolahan ni,
anak-anak yang sebelah pagi, yang sekolah sebelah sesi pagi ini, dia tidak akan dibenarkan balik selagi tak sembahyang zuhur berjemaah. Sembahyang zuhur berjemaah, selagi lepas tu baru boleh pakat-pakat pergi ambil untuk bawa balik. Tuan-tuan yang main ni, saya nak tanya muslimat lah. Tuan-tuan, suju tak suju? Kalau tak suju tu, macam tak apa nak cerdik ke? Itu tak muslimat? Kita punya nak suruh dia semayang di rumah tu, Allah saja yang tahu. Hang semayang tak lagi? Semayang dah. Betul ke semayang ni? Selagi dia buat, tuan-tuan buat, suruh nak pergi ambil, nak pergi ambil wuduk pun, tengok kita macam nak makan geling tu. Nak suruh semayang je pun. Tadi dia hampak sejadah, wah, buat kuat-kuat, tutup pintu gang kuat. Nak suruh semayang punya lihat, tiba-tiba sekolah suruh semayang. Lega tak? Lega. Tapi ada orang kata apa? Ni kerja bodoh suruh budak-budak semayang. Tuan-tuan kata fikir lah. Kita tak kata fikir. Tapi itulah hati manusia. Kita boleh duduk mengaji elok-elok, tuan-tuan sekalian. Jangan duduk berasa selesa kita boleh macam ni sampai kita mati. Faham ni? Ada di kalangan orang yang tuan-tuan masuk umur 70 tahun, langsung tak mau semayang dah. Balai dulu duduk pergi masjid. Tuan, anak dia suruh pilih semayang ayah. Dia kata, hang tersuruh suruh aku. Aku reti lebih pada hang lagi. Aku makan garam dulu pada hang tu. Kena darah tinggi ya. Tuan-tuan, dia jangan duduk suruh. Dia tak mau berubah hati. Tuan-tuan, jangan main-main. Orang yang jaga hak Allah, Allah akan jaga agama dia. Faham tak ni? Kemudian Allah akan menjaga akidah kamu daripada tersasar. Ni benda-benda penting ni. Benda-benda kalau tumbang tadi, kekal dalam neraka. Allah jaga. Allah jaga akidah kita daripada tersasar. Balik macam-macam duk mai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, Allah akan melindungi kamu daripada kekhawatiran jiwa. Hati tenang. Dia tak khawatir. Mai satu musibah, tenang terima. Usaha kita. Anak menakan Nabi SAW. Anak menakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, nama Urwah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhumah. Urwah membesar dalam rumah Nabi SAW. Selepas Nabi SAW wafat, waktu dia, tuan-tuan sekalian, masalli ala sayyidina Muhammad, dijemput oleh khalifah yang duduk di Damsyik, mai untuk ziarah, mai jumpa. Dia duduk di Madinah. Dia berjalan pi naik keldai, bawa baby seorang, buat anak kecil seorang. Pi sampai dekat kota Damsyik, sampai dekat sana, tengok-tengok tuan-tuan, ni dekat kaki ni dah naik macam bisu yang besar. Terus pergi jumpa doktor, jumpa tabib dulu sebelum pergi jumpa khalifah. Tabib tu kata apa? Tuan, kalau macam ni keadaan dia, kita kena potong kaki. Tahu dia kata apa? Alhamdulillah. Pelik manusia. Salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada khawatir jiwa sikit pun. Waktu nak potong, kita bius lah. Bius ni bagilah makan ubat supaya dia tak sedap. Dia kata, jangan. Aku nak sentiasa ingat Allah. Buat pilih apa, aku nak sentiasa constantly ingat Allah. Maka potonglah kaki dalam keadaan dia sedap. Mulut dia duduk zikir. Elok habis potong kaki, tiba-tiba ada seorang mahabang. Ni, anak siapa kat luar tu kena tendang dengan keldai mati? Kat luar. Rupanya anak dia. Dia kata apa? Alhamdulillah. Tuan ni lagu mana agak? Kena potong kaki, alhamdulillah. Anak mati seorang, alhamdulillah. Sampai tak ada langsung nak rasa gelisah jiwa. Dia kata apa? Aku nak kata apa lagi? Nak kata apa lagi? Allah bagi aku 4 anggota, 2 tangan, 2 kaki. Allah ambil satu, ada 3 lagi. Tidakkah 3 tu lebih banyak daripada 1? Faham tak ni? Allah bagi aku 7 anak, Allah ambil seorang. Ada 6 lagi. Takkah 6 tu lebih banyak daripada 1? Nak kata apa lagi? Orang yang langsung tidak ada khawatir dalam jiwa dia. Nampak tak ni? Kita jauhlah daripada yang tu.
Allah uji sikit. Allah, pasal apalah awak lah, pasal apalah aku kenal lagu ni, awak lah lagu tu. Mulut tu meratus tu ya. Apa dosa makcik ni ustaz? Allah uji macam ni, apa dosa makcik ni ustaz? Dosa berlambak. Lagi mau tanya. Macam mana kita nak didik diri kita untuk melihat hikmah di sebalik musibah yang Allah bagi kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kata ustaz, tak kena, tak apalah. Kena berhutang. Tiada. Dalam kitab tuan-tuan sekalian, cerita soal satu keluarga yang duduk di satu kampung. Kampung duduk aman damai tenang. Depa ada 3 ekor binatang yang sangat dia sayang. Dan keluarga tu ada 3 ekor binatang yang sangat depa sayang. Seekor anjing. Anjing ini tukang jaga rumah. Jaga rumah. Tak masuk ke rumah. Memang ada keharusan untuk bela anjing untuk jaga rumah. Asalkan tak pegang, tak boleh masuk dalam rumah sebagainya lah, duduk kat luar. Yang kedua, seekor keldai. Yang keldai ni tiap-tiap hari akan pi ambil air untuk depa wuduk, untuk depa semayang, untuk depa mandi. Bawa pi telaga, bawa balik air keldai. Yang ketiga, ada seekor ayam. Yang ayam ni depa sangat sayang pasal duk kejut tahajud tiap hari. Tidak ayam kejut tahajud tiap hari. Bisa dengar tak? Tak bisa dengar, tak panggil tahajud lah tu. Ayam kejut tahajud tiap hari tuan. Ayam tu depa sangat sayang pasal itulah ayam duk kejut tahajud depa tiap hari. Tiba-tiba ayam mati. Bila ayam mati semua sedihlah loh. Anak-anak semua sedihlah. Bila alam clock kita mati dah. Tahu tak ingat? Tak kejut tak? Ayah dia kata apa? Alhamdulillah. Mesti ada hikmah di sebaliknya. Tak apa lagi. Duk tak berapa lama pula. Tengok-tengok. Lah, kadai mati pula dah. Ayah, kadai mati pula dah. Ini ayam mati, ni kadai pula mati. Alhamdulillah, mesti ada hikmah di sebaliknya. Ayah ni lagu mana? Ayah ni pikir lagu mana? Ada. Duk tak berapa lama, anjing pula mati pula. Ya Allah, ayah mati pula anjing kita ni. Sudahlah jatuh di tempat tangga, di tempat batal pula kata ni lagu mana ni. Alhamdulillah, mesti ada hikmah dia. Tuan-tuan tengok macam mana Allah angkat kegelisahan dalam hati dia bila Allah timpakan musibah. Mula-mula tu tak berasa apa dah. Serah 100% kat Allah ni. Nak cerita orang, kita bukan lagu tu lah. Sembang boleh lah kita malam ni, sembang je lah. Mana ni? Salih Allah Syed Muhammad. Sungguh tak berapa lama lepas pada tu tuan-tuan, tiba-tiba kampung mereka diserang. Kampung mereka diserang dan semua rumah yang ada tanda kekayaan, ada tanda kata ada harta dalam rumah, rumah tu akan diceroboh, ditangkap orang-orang yang duduk kat dalamnya. Apa tanda kata ada harta dalam rumah? Anjing kat depan rumah. Anjing ni jaga rumah, maksud dalam rumah tu ada harta. Faham tak ni? Macam kita lah ni tak ada, ada alam, ada tu, ada CCTV di bawah rumah kat luar. Lagi boh CCTV, lagi dia pun nak masuk. So teringat ustaz tu cerita apa. Masuk-masuk rumah kan tu, dah CCTV penuh kat rumah. Keliling rumah CCTV pun. Kita ambil CCTV banyak rumah kan lah. Ustaz tipu je ustaz. Tu jenis pelekat pergi beli kat Rockwalk tu, buah bateri AA kat dalam tu, pelekat. Kita di hujung tu, ya duduk dah. Menyala klik-klik merah aku tu. Bohong lah tu ustaz tu. Pasal apa yang amboh ni? Okay, pecah rumah banyak kan? Taman tu pecah rumah yang tu yang saya buh CCTV ni. Bubuh yang tu aja bohong ya. Tak ada seminggu lah tuan-tuan. Tak ada seminggu rumah dah kena masuk. Pasal apa? Tanda kata banyak duit kat dalam. Subhanallah Sayyid. Tuan-tuan cuba, tak payah kunci pagar, tak payah kunci pintu, tak payah apa, tak payah buat apa tuan tengok. Depa pun tak terangin nak masuk rumah, pintu pun tak kunci, tak ada apa kat dalam ni agak. Alhamdulillah Sayyid. Yang kedua tuan-tuan, kenderaan. Tia ni kenderaan. Kenderaan ni pun salih Allah Sayyid Muhammad tuan-tuan, tu tanda ada harta juga. Macam waktu tu kaldai tu kenderaan yang sangat hebat lah. Faham tak? Tarah-tarah kita lah ni EF5 lah paling tidak.
Saya mandan. Kata ada harta. Allah matikan sebab Allah nak selamatkan dia. Maka betul ayah dia, ya Allah angkat kekhawatiran jiwa tu. Apa saja yang main, hati dia tenang. Pasal apa? Dia jaga Allah. Nampak faham ni? Kemudian tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, yang ketiga, yang keempat, Allah akan melindungi dia daripada najis kesesatan. Sesat. Dia tak kerti nak timah mana satu betul, mana satu salah. Pelik manusia lah ni, ya Allah. Tuan-tuan boleh bayang ada orang yang menyokong etis. Tahu etis? Dia buat perhimpunan etis di Kuala Lumpur. Allah, tuan-tuan. Baru-baru ni buat. Declare. Bubuh gambar dalam Facebook, WhatsApp, bekas-bekas Muslim. Ya Allah. Ijtihar. Tak takut sepatah pun. Mereka tu buat satu hal. Ada orang sokong ni pun. LGBT. Ada orang Islam yang sokong ni pun. Kita pun tak faham sepatah. Mereka buat pesta arak. Nak buat pesta arak kat Kuala Lumpur. Ya Allah, kita buat kempen besar-besaran. Jangan bagi pesta arak ni. Bukan pasal tak mau bagi orang minum arak. Ikut suka hampalah nak minum arak banyak mana pun. Jangan buat pesta mengundang bala Allah. Ini sebut 15 perkara yang dibuat tu undang bala. Kita jangan buat sebagai bala Allah turun. Yang marah kat kita tu orang Islam. Pelik sungguh kita. Maki amun. Subhanallah. Dan tulis kat saya, kata apa, nak sesat-sesat seorang-seorang sudah lah, yang sesatkan orang. Ya Allah. Pelik tuan-tuan. Siapa je lagu tu? Takut tuan-tuan. Salih Alisir Muhammad terjerumus dalam kesesatan. Dia tak tahu mana satu betul, mana salah lah. Salih Alisir Muhammad. Dan yang berikutnya, yang ke Salih Alisir Muhammad, yang kelima, hasil daripada dia menjaga Allah ni apa dia? Allah akan melindungi diri kamu daripada kejahatan-kejahatan makhluk. Allah akan melindungi diri dia daripada kejahatan makhluk. Makhluk nak buat apa kat dia, Allah jaga. Dan Allah yang berikutnya, yang keenam, Allah akan menahan kamu daripada syaitan-syaitan jenis manusia dan jin. Salih Alaihi Muhammad. Dan yang berikut dia akan menolak daripada kamu segala kesakitan dan kezaliman, serta dari orang-orang yang mengikuti jalan kamu daripada kalangan ahli keluarga kamu dan kaum kerabat kamu. Bukan sekadar Allah jaga kita, Allah jaga orang yang ikut jalan kita. Siapa dia? Ahli keluarga kita pun terpelihara, kaum kerabat kita pun terpelihara. Kih apa? Kih kita jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Assalamualaikum. Tuan-tuan, saya nak berhenti tuan-tuan. Hadis tu panjang kan? Cerita jaga Allah, Allah jaga kamu, kamu jaga Allah, kemudian nanti Allah berada depan kamu. Bila kamu nak minta, minta pada Allah. Bila kamu nak minta tolong pada Allah. Tu yang tu kita akan sambung dalam pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Tuan-tuan tanda elok-elok. Ya fadillah, ya fadka, ya fadillah, tujadhu tujahaka, tanda tuan-tuan. Pertemuan kita akan datang, kita akan sambung. Idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak minta tolong, minta tolonglah daripada Allah.